Assalamualaikum Kuma. Terlampau ramai orang datang Kuala pasal visit Perak. Jadi cok nak bertenang sikit, cok akan keluar daripada Kuala. Selamat tinggal Kuala. Cok sekarang ada dekat ni Tol Kuala, tepat 1:30 cok akan berangkat ke Thailand. Oh, dengan siapa? Ha, gila. Dengan orang Kuala ajak travel. Ha, kau tengoklah vlog cok ni ke Thailand 4 hari 3 malam. Ke mana cok pergi? Jom. Allah, ni lah apa yang cok sekarang ada dekat Chang Lun. Dah ada sepadan lah. Tadi kita berhenti solat subuh apa semua. Sekarang kita nak breakfast. Sebelum kita masuk dalam sepadan, kawan. Masuk dalam sepadan, apa yang kita dapat? Melainkan beratur. So, sebelum kita masuk sepadan, memang kita akan berhenti breakfast dulu lah. Sebab sepadan tak buat orang ramai kan. Paginya dengan melahak banyak benda apa-apa. Sekarang mula nak kayuh kan. Kita naik bah, mana kena berhenti lagi. Berhenti nyudahnya nak ke Thailand. 6 hari baru sampai. Cacau lah. Okey, koma ni daerah Patani. 90% warga kat sini adalah Muslim. Kemudian tempat ni juga tempat orang kata boleh-boleh lahirnya banyak para alim ulama. Ha, kat sini mencakap Melayu lah banyak kan. Tok Chow makan kat sini dengan ajok travel keram madam. Ha, jom kita makan. Makan nasi dengan tom yum biasa dengan sup-sup semua tu. Jom. Tempat ni ramai orang kita. Yo. Tom yum kong dia. Restoran ni macam atas pelantar tau kamu. Ada ayur apa semua. Jadi ni antara dia termasuk dalam paket. So yang cuba makan tengok kita ada ikan syakap. Ha, ada apa nama udang. Kerabu dia ni memang nak kena rasa sikit kamu. Kata sedap benar. Pasal dia bubuh kacang gajus tu tak kerekut nampak. Memang tak kerekut nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama pun dah makanan demo. Yang kan tempat kita pun demo juga berniaga kan. Tapi mungkin yang bukan orang tua yang lapisan muda yang jadi tukang masak ah. Kat sini orang-orang yang veteran. Otak yang masakan. Ada rasa dia memang semua tajam. Gula, manis itu, masam itu, masin, pedas semua yang betul-betul. Oh. Lepas tu satu keunikan kat sini. Kat Thailand eh. Budak-budak kecil-kecil dah pandai cakap Thailand tu. Okey, koma ini dia tempatnya. Lepas kita tengok cuak makan tadi dekat Kerua Madam. Tepi ni ada tempat berangin tau. Dia macam tepi-tepi pantai. Yang syoknya ataupun info yang menarik untuk koma, koma nak tahu, ini dia Laut Cina Selatan. Ombak dia memang padu, angin dia memang tersangat-sangat kuat. Hebat koma datang ke Thailand ni. Sesekali merasa. Jom, kita nak balik lah. Okey, koma sekarang ni cuba berada dekat Masjid Kerisik dekat daerah Patani Thailand ni. Masjid Kerisik. Kerisik ni dalam bahasa Melayu lamanya pasir halus warna putih tepi pantai tu. Ha, itu kita panggil Kerisik lah. Jadi masjid ni pertama di Asia Tenggara yang dibuat pakai batu merah, susunan batu merah dan dibina era zaman Sultan Muzaffar Shah kerajaan Langka Suka. Itu serba-serbi sedikit lah. Cuma kalau berkunjung ke Thailand, ke Patani ni, tak sah kalau tak berkunjung sini. Kerana masjid ni pun waktu ada pergolakan dulu, banyak melibatkan pengorbanan ataupun pemergian para syuhada kita. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua di Thailand bersama dengan Ajok Travel and Tour.
Okey, Cok dah siap ni pagi lebih kurang dalam pukul 6.40. Maknanya di Malaysia dalam 7.45 macam itulah. Sekarang Cok dah nak check out. Kita akan teruskan destinasi seterusnya iaitu Hat Yai. So kita pergi breakfast dulu pukul 7, 7.30 tu kita akan check out lah. Kan? So ni bilik yang selesa juga pada Cok, hotel yang berbaloi pada Cok dengan katil twin ni. Lepas tu dia punya facility ataupun amenity pun kira okey. Itu bestnya, maknanya Ajok Travel menjaga kita punya kepentingan lah juga kan, keselesaan kita, menitik berat kan juga. Jadi, Cok nak pergi breakfast dulu, check out dan kita akan sambung dalam vlog yang seterusnya. Right. Hai Goma, Cok dah makan tadi. Macam Goma tengok tadi, makanan dia memang best. Terkejut jugalah kan, kita makan udang besar-besar pagi-pagi yuk. Breakfast pagi-pagi makan udang besar-besar kan. Rasa sangat buah hati. Memang sangat buah hati sebab Ajok Travel kita ni menitik beratkan soal kepuasan pelanggan. Itu ya Cok, bukan nak promote lebih lah tapi best. Walaupun hotel kita tengok daripada luaran biasa-biasa kan, tapi Goma tengok tadi makanan buffet tu, ada telur goreng, ada nasi, ada lauk pauk, ada behon. Behon-behon the best. Behon-behon siam dia tu suun, macam suun kan. Lepas tu ada roti bakar, buah-buah, salad semua. Best. Terus ke perjalanan ke Hat Yai. Hari kedua. Hai, ini belakang Cok Masjid Petani ya. Masjid Petani berada di betul-betul Pekan Petani ni. Kalau berkunjung ke Thailand, kalau berkunjung ke Petani ni, rugi tak singgah di sini. Ada banyak lagi lah dia punya ringkasan sejarah dia kamu. Ni best. Alright, come on. Ni dia. Kita sampai dekat Hat Yai. So, kedai ni nama ni Kaison. Salah satu tarikan dekat Hat Yai ni, mesti Goma datang sini untuk beli souvenir tentang Thailand ni. Mesti singgah sini. Mari Cok bawa Goma tengok apa benda Cok nak beli. Kaison tak apa, jangan ngesot ni, Goma. Okay, selamat pagi. Alhamdulillah, hari yang kedua settle di Hat Yai. Kita sekarang menuju ke Krabi. Kita akan ke Krabi. So sekarang pukul 6 pagi waktu Thailand, maknanya pukul Malaysia pukul 7 macam tu. Okay lah, bilik kita bermalam kali ni ada dua twin bed ni, double twin bed. Lepas tu bilik air okay. Kita akan berangkat ke Krabi. Daripada Hat Yai ni lebih kurang 6 ataupun 7 jam. Berpandu pada trafik lah, kata dia orang tu kan. Agak ni lepek juga. Letih ni dia orang yang lembab. Ada cerita dah. Mau kita ke Krabi. Hai, kita dah sampai Aunang Hotel. Sementara tunggu bilik kita siap, kita akan makan dulu kat sini. Koma. Kita akan makan dulu kat sini. Cok daripada pagi tak makan ni. Ya. Separuh daripada rombongan dah masuk bilik tinggi Cok. Kita jamu selera dulu kat sini. Beza sikit daripada Hat Yai lah. Kalau kata satu hidangan nasi itu lebih kurang dalam, kalau Hat Yai 50, 40, 60 baht kan, paling mahal. Tapi sini dia dia up sikit lah dalam 80 baht, 90 baht je. Tapi okey lah, masih okey. Okey, Goma, hari yang keempat. Cok dah nak balik dah kejap lagi. Kita sekarang kita berada dekat Krabi. Breakfast. Makan pagi, Goma. Makan pagi di
Aunang Village Resort ni. So kat sini kita terang-terang ada tulis halal, tak ada risau kita nak makan apa semua. Kalau yang menginap sini automatik dapat breakfast. Tu. Kita tengoklah cara makannya tu okeylah. Makan-makan barang makan itu okey kau mah. Ada macam American breakfast sikit. Ada makanan Thai punya mesti ada. Thai punya ada. Betul. Ada roti wakor, ada ayu panas, ayu sejuk kan. Pada Chow berbaloi. Kalau Chow dia cakap, mungkin kau akan boring kan. Kejap lagi kita akan tanya feedback-feedback daripada jemaah rombongan kita ni. Macam mana? Okey ke tak dia bersama dengan Ajok Travel kan? Betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaharuddin Saaya. Saya asal daripada Ipoh, Perak. Saya telah sampai kena di Thailand ni boleh katakan banyak jugalah. Dan baru hari ni pun saya baru balik daripada Bangkok. Dan daripada Bangkok terus pergi ke ni lah, ke Krabi bersama dengan Ajak Travel. Okey, sarapan pagi ni okey ke tak? Okey sangat. Okey sangat, ya? Okey. Sebelum ni pernah tak sampai Thailand? Tak pernah lagi. Tak pernah. Ini kali pertama. Memang suka travel lah. So, pengalaman saya selama 4 hari 3 malam ni amat menyeronokkan lah. Okey, daripada segi persiapan, daripada segi apa masa dan juga kita punya tentatif tu memang pada saya sangat menyenangkan. Macam mana perasaan travel kali ni bersama Ajak Travel? Travel kali ini sangat seronok lah, berpersati sebab semuanya under control, semuanya. Bila sampai di satu tempat tu, bila masuk waktu kita akan solat bersama-sama dengan jemaah. Cara beliau mengendalikan trip ini sebab segala perjalanannya dia kata dia akan bawa ke tempat untuk kita membuat infak ataupun bersedekah di tempat-tempat yang dirasakan ada keperluan. Itu kelebihan Ajak Travel. Dia akan bawa ke tempat-tempat yang kita boleh singgah sebentar untuk membuat sedekah ataupun infak lah pada sekolah-sekolah pondok ataupun di tempat-tempat kawasan orang Islam lah. Dan selepas tu kita akan pergilah tempat di mana yang kita rancangkan. Menyeronokkan sebab kita pun travel dengan ahli keluarga kan. Jadi pada saya okeylah dengan Ajak Travel ni. Kalau kita travel ke tempat-tempat yang kita pun berbeza bangsa dan berbeza agama, kita memang kena cari terutama bagian makan lah kan. Sebab dengan Ajak ni satu kelebihan dia dia ada kontak dengan orang-orang yang boleh menyediakan makanan yang halal untuk turis macam kami lah. Best lah sebab semuanya kita dapat melawat tempat orang, jalan islami, dapat pergi madrasah, pergi pulau-pulau semalam. Saya sangat mensyukurkan lah. Inilah satu-satunya agensi yang diaturkan secara islamik. Saya mengajak semua kawan-kawan di luar sana untuk mengembara dengan Ajak Travel. Perlengkapan yang disediakan oleh Ajak Travel, okey, puas hati? Puas hati. Maksudnya pada segi kan kita pergi tiga tempat kan, tiga-tiga hotel, tiga-tiga pengangkutan itu semua disediakan dengan baik lah. Ajak Travel bukan sekadar travel Thailand ke luar negara, termasuk pergi ke Sumrah. So memang saya akan mengisyorkan lah. Ajak Travel best. Ajak Travel best. Ajak Travel tersangat best.